Kaitan nombor 6. Sebutan kedua satu jarak aritmetik ialah 1/2 dan hasil tambah 14. Sebutan yang pertama ialah negatif 70. Cari beza sepunya. Okey, so dia punya sebutan kedua pada janjang ya. Sebutan kedua adalah setengah dan hasil tambah 14 sebutan pertama negatif 70. So dia dia cari D. Ini soalan pertama. Okay, so cuba tengok term yang kedua. Okay, soalan ni dia ada bagi sebutan yang kedua dengan ni. So kita pakaikan dua-dua formula kita untuk carikan D. Nanti kita buat persamaan serentak. Tengok So formula untuk sebutan adalah T yang kedua. Formula T yang ke N adalah A tambahkan dengan N tolak 1 D. Nah, itu formula sebutan. Jadi kalau sebutan yang kedua adalah A tambahkan dengan sebutan yang kedua 2 tolak 1 1 1 kali D D. Jadi ini adalah setengah. Setengah sama dengan A tambah D. Kita dapat satu persamaan. Okey. Dan satu lagi adalah digunakan formula hasil tambah. Jadi kita gunakan formula hasil tambah pula. Iaitu formula hasil tambah kalau SN sama dengan 2A tambah dengan N tolak 1 D. Okay. S yang ke N dia ada bagi S yang ke 14. S yang ke 14 adalah negatif 70. Oh, sekejap gue temui satu ya. N per 2 sini. Okay. So N dia 14 ya. So masukkan 14 per 2. A tak tahu, N pun tak tahu. D pun tak tahu. Ini N tadi yang ke 14 tolak 1 tinggal 13 D. Ok, kita solvekan ni dulu. Dapat 7 2A tambah 13 D. 7 pergi sebelah jadi bahagi. Ini negatif 30. Bagi saya dapat negatif 10 sama dengan 2A tambah 13 D. So wujud persamaan yang ni. Okey, kita ada 2. Kita boleh selesaikan lah sebab kita ada 2 unknown. 2 unknown, kita perlukan 2 persamaan lah baru kita boleh solve kan. Okey, so persamaan 1 kita boleh singkirkan A A dekat sini. So kita darabkan dengan sebab dia nak cari D kita singkirkan A, darab dengan 2. Jadi persamaan 1 kita darab dengan 2, kita akan dapat setengah kali 2 dapat 1. A ni kita dapat 2A, and then D kali 2 kita dapat 2D. Ini persamaan serentak lah, sama tahu ni ya. Ok, so kita boleh ni selesaikan ni ya. So 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 1 tolak ni dapat negatif 11. Ni tolak ni habis, 13 tolak 2 dapat 11. So kita dapatlah D itu adalah negatif 1.
Soalan B dia nak sebutan terakhir. Sebutan terakhir iaitu sebutan yang term yang ke 14. Dia bagi jumlah. Tadi dia bagi sebutan hingga 14. Tapi yang ni kita, dia nak sebutan yang ke 14 apa? Okey, kita sekarang kita dah ada D. Bila kita dah ada D, kita boleh dapat A. So dekat sini tadi kita kita tambah sikit. So dekat sini kalau kita nak cari A, katakanlah kita gantikan D sama dengan negatif 1 dalam persamaan 3 katakan, ya, mudah sikit nampaknya. And then 1 sama dengan 2 A tambah dengan 2 D. D itu adalah negatif 1. So ni nak jadi negatif 2, pergi ke sebelah jadi positif, jadi 3. Jadi kita dapat A itu adalah 3/2. Okey, so kita ada D, kita ada A. So mudahlah kita cari term yang ke-14. Term yang ke-14 ada formula iaitu A tambahkan dengan N tolak 1 D. Jadi A kita dah ada iaitu 3/2. And then N yang ke-14 tolak dengan dapat 13. D adalah negatif 1. So kita tekan kalkulator, kita dapat dah jawapan term yang ke 14. Itu je ya. So okey, kita tengok soalan berikut.